Assalamualaikum. Salam. Cuba masuklah. Cuba duduk. Tengsel anak lawat. Eh, korang ni asyik main handphone je. Salam paling kurang lah. Tak nak awak nak main bakji. Maya, salam Pak Long. Tak maaf eh, Abang Noe, anak-anak saya ni biasalah peragai. Biasalah, budak-budak kan. Takpelah, biar je. Dia main. Korang ni dari mana? Daripada rumah Datuk tadi, raya rumah dorang. Tu yang alang-alang lalu sini singgah je. Assalamualaikum, Pak Ju. Salam. Pak. Pak Ju sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jemput minum lah, Pak Ju. Ni, minum air korang. Iya, masak je. Masak je lah. Minum lah punya ada. Cuba minum lah, Pak Ju. Ya. Yang ni minum ni, air ni. Tak nak. Tapi korang nak air apa? Bapak, okey. Okey. Okey lah. Tak betul-betul nak. Boleh lah. Nanti kalau apa-apa, bapak panggil eh. Bapak tengah bersepingan kat belakang. Okey. Okey, makcik. Kita dulu. Kasi nak eh. Okey. Ya, Abang Long. Saya tengok Abang Long ni perabot ni dah rusuh sangat ni. Tak nak tukar ke? Saya dah 4 tahun dah ni. Boleh lah. Masih kukuh lagi. Kena alhamdulillah lah. Pakai benda apa yang ada dulu. Mereka baju macam ni. Baju dah 2 tahun kan? 2 tahun kan pakai kan? Kerana sekarang ekonomi tak stabil. Saya kan setahun sekali. Apa salah ni tukar? Tu macam anak-anak saya. Setahun sekali sebulan saya beli. Takpelah, nanti bila duit dah ada, belilah nanti. Saya kesian tengok si Jan tu. Saya tahu baju sama saya tengok. Ni lagi satu. Ijan tu tak sama belajar ke? Macam anak-anak saya ni sama belajar. Maybe dia yang seorang ni nak ke Japan, seorang ni lagi nak pergi ni, Korea. Ni dia, si Ijan tu duduk sini, kesian dia tak berkembang otak dia. Dia ada dapat tawaran kat Jepun. Tapi itulah, saya sudah suruh dia pergi. Tapi dia tak nak. Dia kata nak jaga saya kat sini kan. Itulah, saya dah paksa dia banyak kali suruh dia pergi, tapi dia tak nak juga. Tak tahulah kenapa. Abang Nung kan dah besar boleh jaga diri. Kesian budak tu. Budak tu pandai. Saya tengok pandai orangnya. Nak buat macam mana? Dah disuruh beg kali pun tetap degil. Ke Abang Nung tak ada duit hantar dia belajar sana? Itu apalah. Nanti boleh dipikirkan. Ibu tak ada bateri pula. Maya, tolong ibu ambilkan power bank dan kereta. Ibu ambil lah sendiri. Tolonglah sekejap. Malam. Maya. Maya, tolong ibu pijak kepala sekejap. Sakit kepala lah. Ibu ni usahkan lah tengok teman layan flower ni. Nanti balik kan boleh plan eh. Tolonglah sekejap. Ibu tak tahan sakit kepala ni. Nanti je lah. Tolong ibu belikan penadu kejap. Malah lah. Malah. Korang ni kenapa lah? Minta tolong sekali pun tak boleh. Tak boleh lah. Sekejap lah. Hafizan? Ya, Pak. Tunggu kejap. Baik, Pak. Ya, Pak. Hafizan? Tolong mak tu kejap boleh tak? Boleh. Ambilkan power bank dengan beli penadu. Beli penadu lah? Okey, sekejap mak cu eh. Bagus Ijan tu. Abang Nung tak tahu sekali tu mesti pergi buat. Kalau anak-anak saya ni. Betul lah. Abang Nung sangat bersyukur lah. Ada dia kan. Dia lah banyak bantu. Ini semua masakan. Semua dia masak. Biraya. Macam itu lah jadi. Betul lah. Ni lah. Maju. Ni ubat. Ni power bank maju. Terima kasihlah Ajar eh. Susah-susah aje. Yalah. Saya kena dulu kok. Yalah. Terima kasih nak eh. Okey, sama. Mano panggil si Ijan tu. Saya nak balik dah ni. Nak bagi duit raya. Itulah. Abizan pun dia tak pernah bagi duit raya lagi kan. Abizan?
Ya pak. Sini kejap. Okey pak, bye bye. Ya pak. Sekarang ni nak ada bagi duit-duit raya. Jadinya abang pun dah lama tak bagi duit raya kat kau ni. Ya ke? Ya alhamdulillah. Yalah. Angel, asal kau duduk bawah? Duduklah atas. Oh, tak apalah makcu. Saya memang bapa ada pesan kat saya. Kalau ada tamu, ada orang tua, memang ialah budak-budak duduk bawah lah. Kalau duduk sama taraf kan tak elok. Sebab tu alhamdulillah bapak saya ajar saya duduk bawah. Tak apalah, saya pun selesa duduk lantai. Yalah, sekarang tu kau lah. Macam nak bagi duit raya ni. Nah, duit raya tu kau. Terima kasih macam. Sama. Simpan kenapa? Buka lah. Baru tahu pula dalam dia ada berapa. Tak apalah makcu. Sebab bapak saya ada ajar saya. Tak baik buka duit raya depan orang yang kasih. Yalah. Bapak, terima kasih. Sama. Okey, Maya, Os. Ni ada duit raya untuk korang. Ambillah. Ni Os. Ini untuk kau kejap. Terima kasih pak, dapat juga pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sangat. Ringgit je. Singgit? Dapat apa singgit? Tuah. Beli lah. Nak top up ni pun tak dapat singgit. Apa lah. Betul bagi. Betul. Tak baiklah korang ni. Pak Long pun satu. Yang bagi duit singgit kenapa? Zaman sekarang ni 2021, paling kurang RM50 lah Pak Long. RM1 ni beli apa je? Saya bagi anak-anak saya RM1,000 tau. Beb, Pak Long tak payah bagi kau RM1. Pak Long ambil je balik. Saya pun boleh bagi. Ni duit raya untuk Maya, ni untuk Os. Nah, duit raya. Apa ni bu? 100 je. 100 je? Dapat apa je ni? Cukup lah tu. Zaman sekarang 100 ni macam RM1 tau tak? Paling tak bagilah 1000. Entah ni nak beli baju pun mana cukup ni? Tak. Syukurlah apa yang korang dapat ni. Baju korang je dah 10 lain. Okeylah ni ibu bagi. Tak, kita orang kan anak ibu. Paling-paling bagilah 1000 ke. Entah dengan anak sendiri pun kedekut dah ibu ni. Tak apa. Dah bersyukur je apa orang bagi. Banyak bunyi lah dapat mak macam ibu ni. Tak, mana sana baliklah ibu, balik naik Grab. Maya, Os. Aduh, budak ni. Kira apalah budak-budak ni buat depan orang. Malu aku. Mana tadi aku cakap 1000. Ni 100. Salah lah. Makcu, tak apalah nanti saya hantarkan. Tak payahlah susah, tak apa nanti makcu try cari Grab ke taksi. Tak apa. Apa guna saya? Tak apalah. Pak, saya siapkan kereta kejap eh. Boleh. Makcu tunggu kejap. Saya siapkan kereta. Budak-budak ni. Abang Long. Macam mana saya cakap ni? Saya ni sayang anak-anak saya. Apa diorang nak saya bagi. Diorang nak tu saya belikan. Senang cerita, semua kehendak diorang saya ikutkan lah. Tapi kenapa perangai diorang ni macam tak hormatkan saya lah? Tak ada hadap langsung. Tak lah, mendidik anak dengan orang ringgit. Kita ni orang Melayu, jangan terikut sangat budaya orang luar. Tak apalah, nanti kau cakaplah dengan anak-anak kau. Kau baikilah balik anak-anak kau tu. InsyaAllah dia boleh berubah balik. Sebab dia masih muda lagi, senang berubah. Melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Tak apalah, kau balik kau, cakaplah anak kau. Dan selalu, insyaAllah dia boleh berubah tu. Maybe saya terlalu manjakan anak saya dengan orang ringgit. Sebab tu diorang agak kurang ajar dengan saya. Sebenarnya saya rasa saya dah jadi ibu yang terbaik untuk anak-anak saya. Tapi rupanya saya gagal. Lagi satu, saya nak minta maaf bagi pihak anak-anak saya. Sebab kurang ajar dengan Abang Long. Saya pun minta maaf bagi pihak saya sendiri. Tak apalah, insyaAllah. Lepas ni saya cuba ubah diorang.
lah Abang Long. Saya balik dulu lah. Terima kasih. Assalamualaikum guys. So, yelah, tidak semestinya kita perlu memanjakan anak dengan wang ringgit. Dan untuk menjadi ibu bapa yang terbaik, didiklah diorang dengan kesopanan, budi bahasa dan juga adat-adat Melayu yang sepatutnya. Okay guys, so jika video ini bermanfaat, korang boleh like, comment and share. Dan jangan lupa lepas subscribe, WhatsApp dan follow semua akaun saya, Adi Jan Channel, YouTube, IG, TikTok, Facebook. Tolong sharekan YouTube channel saya. Tolong guys subscribe. So, layan dulu kerapu manis ni. Oh yeah. Awak okey tak? Sponsor by Jamu.